Drama ini menceritakan tentang aksi Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melarikan diri dari Jakarta ke Blitar Selatan dan ingin membuat komite proyek sebagai basis pertahanan PKI di Blitar Selatan. Sekumpulan orang PKI yang sedang berkumpul untuk menyusun rencana membangun basis pertahanan. Setelah rapat selesai, mereka banyak melakukan aksi seperti membunuh, mensabotase, merampok, dan lain-lain. Setelah banyaknya kejadian oleh PKI, para tentara merencanakan sebuah operasi yang dipimpin oleh Letkol Soeharto yang dinamakan Operasi Trisula. Operasi ini paling sukses dilaksanakan oleh pihak TNI dan warga desa dengan cara menyerang sisa Partai Komunis di Blitar Selatan. Setelah penangkapan selesai, para sisa gerakan 30 September, mereka dimintain pertanggungjawabannya atas segala kesalahan yang dilakukan di Blitar Selatan.